dari hasil patroli kami, dari total 2.300 km panjang sungai kami tangani, itu sekitar 42 kilo yang kondisi kritis gitu. Dari 42 itu kami bisa menangani 19 kilo. Pokoknya gini, begitu terjadi di Jawa Tengah, itu tanggung jawab saya. Sudah beberapa kali, tapi ada akhirnya ya. Iya, siapa, Pak? Ini dulu yang semuanya mana tadi? Sama Dawe. Nah, di sini yang deras, yang kemarin saya minta supaya ada dan bahwa bisa menghambat untuk laju. Oh. Karena sedimentasinya luar biasa di sini. Ya Pak, ya, kasih. Ya. Bapak sudah aman. Siap, aman. Tanggulnya kan di. Siap. Kemarin nggak di sini, Pak. Yang jebol di mana tanggulnya? Oh, yang jebol sebelah sana, Pak. 5 meter. Ya, tutup ya. Itu sudah. Sekarang standby-nya seperti perintah presiden kemarin kan anomali cuaca ya. Iya, cuaca ekstrim. Dan ekstremitas cuacanya ini kira-kira sampai Maret. Iya. Pada saat yang bersamaan tentu gangguannya pada banjir, pada kondisi sungai kita. Ini tadi dengan Bu Wida saya juga bicara, ini juga masuk ke jalan. Ya, betul. Jadi jalannya hancur. Jalannya hancur. Nah, maksud saya dalam waktu yang cuaca ekstrim masih berjalan, antisipasi apa yang dilakukan? Contoh yang tadi, kalau jebol gini ya oke lah ini ya kecelakaan namanya. Ini bencana, kalau bencana ya penanganannya darurat. Kita tidak pernah tahu. Istilah saya dulu karena saya tidak mengerti soal ini, patroli sungai, istilah saya, patroli sungai, patroli jalan, memang mungkin apa enggak, kalau enggak kira-kira kalau peralatan itu peralatan apa untuk mendeteksi area-area yang rawan, karena memang kita mesti cari cara agar bisa keluar dari situasi yang seperti ini tapi berlanjut, enggak tahu. Nah, ini penanganannya butuh cepat. Maka tadi yang mungkin sudah bicara soal pompa itu, ya, kalau pikiran kita kemarin yang sifatnya darurat, Pak. Jadi kondisi darurat ini apa yang bisa kita kerjakan? Nanti kalau perlu keputusannya ini bersama-sama dari kabupaten, provinsi sampai pusat, saya nanti bicara dengan pusat apa tindakan yang paling cepat. Maka dalam kondisi seperti ini bisa dilakukan tindakan-tindakan cepat. Umpama tadi aku masuk yang Kota Kudus kan masih ada genangan. Iya. Genangan itu nunggu pasrah Gusti Allah atau di pompa. Yang di terminal itu. Itu dicarikan cara. Itu apa yang mesti dilakukan dalam tindakan cepat. Kalau tindakan reguler, ya
Agustus hampir sudah kemarau. Jadi kalau sudah kemarau artinya ya kita bikin polanya selama musim kemarau itu kita kerja untuk antisipasi tahun depan tidak terjadi. Tidak terjadi ini yang tindakan-tindakan cepat. Umpama tadi yang masuk akhirnya limpasannya ke jalan, hujannya deras, cuacanya masih seperti ini, jalannya rusak. Jadi saya tanya Bu Wida, Bu ini agak anu Bu, rusak ini, parah ya. Yang nanti sampai di Pati itu. Terus apa yang mesti kita kerjakan? Patching Pak, patchingnya alatnya satu, nggak selesai. Maksud saya ketika situasi ini untuk menahan selama bulan Maret katakan, maka satu bulan penuh masa secara masa kita gerakkan frontal betul. Makanya saya bilang tadi saya tawarkan kayaknya mungkin atau habis ini Pak Jar dirapatkan antara pusat, provinsi, kabupaten, minta apa arahan dari BPWS kira-kira area yang bahaya di mana, apa yang mesti kita lakukan, kesiapsiagaan kita seperti apa. Nanti sekalian Pak sama jalan, yang jalan itu juga kita mau, kalau memang perlu bantuan kita konsolidasikan kekuatan antara pusat, provinsi sama kabupaten. Kape konsentrasi yuk, kita pinjam peralatan yuk, ada di mana peralatan. Kalau masih nanti kurang TNI, siap TNI, jangan nanti telepon Pak Pangdam, kita gerakan, mungkin peralatan termasuk zipur kan bisa kita gerakkan. Ya. Siap betul. Semuanya maksud saya jaga ini selama ekstrim. Ya sampai Maret ini darurat. Maret jadi jalannya baik, terus kemudian sungai-sungai yang apa kira-kira rawan atau genangan sudah ada kita tangani, ya memang harus ada tindakan-tindakan khusus. Gak tahu nanti semaksimal apa kekuatan kita bisa kita lakukan, tapi rasa-rasanya harus ada apakah orang, apakah alat untuk ngecek titik-titik rawan. Itu aja. Dan mesti ada tindakan-tindakan ini. Memang nanti di hulunya kita akan bicara sama teman-teman bupati wali kota, kontrol tata ruangnya nggak bisa main-main. Maka dulu pernah ada usulan ke saya, dulu tata ruangnya Kudus mau dirubah untuk itu, nggak saya kasih. Soalnya ini anu Pak, lahannya ini enggak, itu daya dukung lingkungannya udah enggak kuat, jangan dikasih. Apapun alasannya. Wah ini soalnya untuk ekonominya, tata ruang itu nanti pasti... Ya dampaknya tata uang Pak. Alasannya tata uang, maka kemudian kacau semuanya. Nah ini kita sudah merasakan, belum lagi dihajar oleh climate change gitu ya. Maka hulunya tadi saya tanya di mana, ini hulunya nanti akan LHK sama kementerian sudah saya bicarakan. Gitu. Nah, jadi mungkin yang di kota-kota Pak, Pak Bupati bisa tunjukkan ya, yang di kota-kota ini kira-kira ada nggak tindakan yang bisa kita ambil? Pertama, kalau itu menggenang di kota bisa nggak di jalur-jalur utama itu disedot dulu, dibuang kemana arahnya, bisa apa nggak? Ya, kalau yang elevasinya tidak memungkinkan, kita kan lumayan ada jalan provinsi, Pak Anu sudah saya sampaikan, ini nunggu Pak Bupati tidak bisa. Menunggu berarti tidak bisa. Kalau tidak bisa, ya mari kita duduk, kita berpikir keras dan cepat. Solusi apa yang bisa kita ambil, yang intinya airnya mesti kering sehingga lalu lintasnya lancar. Selebihnya percepatan semua. Kayak yang di Pati itu ya. Ya, nanti yang di Pati juga sama, kita mau dorong. Maka karena kemarin macetnya udah gila itu, macet horor betul itu. Dan ini kan tidak sekali terjadi, apa ini masalahnya? Ya sudah, tadi malam saya telepon di lantas, 24 jam ditungguin. Ditungguin, diusir semuanya sambil kita berikan evaluasi kepada masyarakat. Kenapa semuanya rentan? Karena truknya juga pasti odol. Truk ini kira-kira ya odol ini sama ini. Ya toh. Ya toh, truk-truk itu pasti odol semua itu. Jadi maksud saya biar publik semua teredukasi bahwa ini tidak bisa dikerjakan sendiri. Kami kan selama ini menangani dua musim ini ya, musim hujan dan musim kemarau. Jadi kalau menghadapi musim hujan, kami itu di bulan-bulan Juni, Juli, Agustus, kita melakukan yang namanya walkthrough, susur sungai. Jadi kebetulan tahun yang lalu dari hasil patroli kami, dari total 2.300 km panjang sungai kami tangani, terus sekitar 42 kilo yang kondisi kritis gitu.
dari 42 itu kami bisa menangani 19 kilo yang tahun kemarin. Nah, sisanya tahun ini akan kami lanjutkan untuk penanganan yang tanggul-tanggul sungai kritis itu. Nah, itu aja Pak yang kami lanjutkan kembali. Bisa di-share ya mungkin Pak Ade dengan Pak Eko ya. Ya, jadi yang di rawan-rawan itu seperti apa? Ya. Pokoknya gini, begitu terjadi di Jawa Tengah, itu tanggung jawab saya. Sehingga nanti kita mengkoordinasikan saja. Karena kalau nyerahin pusat sendiri, ini kan BPWS nggak bisa. BPWS nggak akan sanggup. Maka provinsi sama kabupaten harus bantu. Nggak bisa nyalain ini, nggak bisa nyalain. Nanti kalau itu bisa gotong royong, maksudku untuk kita, kita bisa menghitung sumber daya. Biasanya duitnya banyak dari pusat, tapi tenaganya banyak dari daerah. Sharingnya daerah, nanti soal duit berapa, maka kita bisa kerahkan. Mungkin Pak Jar juga diomongkan, seperti BTT kita dan sebagainya itu untuk bisa digunakan di kondisi-kondisi ini. Karena ini betul-betul ekstrim, maka APBD kita juga diarahkan untuk merespon kondisi ekstrim. Karena kalau regulasinya masih kaku, ini nggak tertangani nanti. Gitu. Tanggal 7 nanti Pak Menteri PU akan hadir untuk bicarakan. Ya wes, kalau tanggal 7 sekarang kan tanggal 3. Maka ini ada kesempatan kita nata sekarang. Nata, siapin, titip nggih. Nata, siapin, terus kemudian nanti di tanggal 7 itu tinggal presentasi ya, propos sama Bapak Menteri. Jadi ini tanda apa penanganan sementaranya ini ya? Iya, darurat ya. Daruratnya. Tanah dimasukin seranjang. Keluarnya langsung permanen. Bu, kebanjiran, Bu. Ya. Masuk airnya. Iya, topong. Banjirnya ngarep mau masuknya dari belakang ya, lho. Karena balik ke belakang dulu terus balik. Kan tinggi ini. Rumahnya kebanjiran. Tinggi, Pak. Oh. Belakang. Di sini enggak tinggi. Jadi kebanjiran sebelum ini terakhir kapan? Terakhir kemarin. Sebelumnya tahun lalu? Banjiran dari jembatan sono. Jembatan itu kan agak pendek apa? Oh. Pasti kalau banjir itu langsung masuk. Enggak, tahun lalu banjir. Tahun lalu banjir terus, tiap banjir, Pak. Tiap tahun banjir. Iya. Oh, tiap tahun banjir. Mana yang paling tinggi banjirnya? Yang paling tinggi. Tahun lalu, tahun kemarin, atau tahun ini? Tahun. Oh, tahun ini. Masuk ke sini? Ya. Berapa senti? Ya, dari tahun ini kan pendek, Pak. Iya, ini masuk. Airnya masuk sini? Yang sini kemasukan? Enggak. Oh, sini aman. Nah, kuning dong. Berdua-dua ini. Oh, sandalmu lho. Jadi yang kemasukan yang mana kebanjiran, Bu? Yang keluar ke sana, yang belakang. Lho, kok salaman ini, ya? Yang kebanjiran nanti? Saya yang belakang, Pak. Oh, bawa mobil, tak kira di rumah lho sampean. Yang kebanjiran yang sebelah situ, Pak. Ini mobilnya sampean. Biasanya ngangkut apa? Ngangkut batu pasir. Batu pasir. Batu pasirnya dari anu? Dari Merapi, Pak. Oh, Merapi. Yang nggak punya izin itu ya? Enggak, Pak. Saya ambil dari depo, Pak. Oh, dari depo. Ya, paling enak. Terus yang penting aja ngaku, pokoknya. Berani ke? Ya. Nggak berani. Ini kapasitasnya berapa kalau tergini? Bilang ton, ini? Kubik, Pak. Tonase. Kubik apa ton? Kubik. Kubik. Nah, di ton ke, Piro? Mungkin 11-an. 11? Kapasitas truknya berapa? Enak gue rapa apa ditangkap polisi ya? Ini kapasitas 8, ini ngangkutnya 11. Ya? Iya. Nah, gitu. Jadi ini truknya itu kapasitasnya 8, tapi ngangkutnya 11. Jadi, kalau truk 8 ngangkut 11 itu menurut jenengan lho, ini jenengan dari supir berapa tahun? 6 tahun. Ini bener apa keliru, Pak? Menurutmu loh, ini santai baik, ya, Tom? Hah? Salah? Oh, tenane. Koncomu semua melakukan kebenaran atau melakukan kesalahan kalau ngaku? Kalau ngaku semua, ya salah semua. Salah semua? Pengakuan itu. Ini harusnya 6, bukan 8. Hah? 6. Untuk donasinya 6.
Iya, rata-rata 5-6 Pak. Iya, 5-6 terus kemudian nih, 8. Di dedapan itu biasanya ning Gandenganu Pak Bupati masih kuat lagi. Di sebelahnya tambahi munggah ya. Makanya jadi dimensinya ditambah jadi ne odol. Ya ngono. Ning nak konco-konco pemilik truk sopir itu merasa ikut merusak jalan ora Mas? Perasaan lho iki perasaan lho. Perasaan lho Mas. Perasaan itu kira-kira kan merusak jalan lah dengan tonase begini. Enggak lah. Kok enggak piye? Lah kapasitasmu melebihi karo kuwi ya ora merusak piye? Mobilnya dulu yang rusak, Pak. Baru jalan. Lah iya kan mobilnya yang merusak jalan to tadi. Ini rusak mobilnya dulu baru jalannya. Lah lah iya iya neng kan jalannya akhirnya rusak toh? Iya. 11 apa tadi? Ton ya? Iya. 11 ton itu bisa diangkut dan tidak merusak jalan, paham enggak? Piye carane? Kira-kira piye carane? Hah? Kapal terbang. Dua kali. Kapal terbang itu kok mabur. Tahu enggak kira-kira? Diangkut dua armada. Oke. Kalau hanya satu armada, ujian kita secara lulus loh, gue sih dicabut. Tahu nggak? Pernah dengar multi axle ya? Belum. Belum. AC ditambah. Oke. Okay. Ya, itu tuh supaya lebih ngerti ya. Oke. Okay. Kita kemana lagi? Oh, jenengan. Okay. Nama jenengan. Iya. Kau pinter dino. Kau pinter dino. Kau baru kemarin, Pak. Oh, baru kemarin. Okay. Ini kau nopo. Ini kita kan saking ini kita cari yang kelambu, juga es kelambu. Ini nggak yang tanahnya. Oh, ini untuk apa? Tanahnya untuk itu sih, kita tapi ini. Oh, untuk kelambu. Oh, itu satu kotak kota. Oh, diisi pasir. Tanah. Oh, diisi tanah. Tanah gitu nanti. Mendatangkan. Oh, mendatangkan. SD apa? Di BWS. Dari BWS. Oh, diangkut di truk ini. Iya. Ada sedimentasi yang tinggi sih. Tiap tahun penambahan saja. Tanahnya siapa sih? Yang di Muria Perhutani. Perhutani. Ya. Yang pohon di mana? Ya, selatan, Pak. Selatan. Acara kuat ya ternyata ini. Ini rata-rata ya, otot-ototnya banyak, otot-ototnya buat di sini ada sih. Iya, fondasi dalamnya yang ini tidak ada. Kalau mungkin dikasih kolam, mungkin lebih bagus, lebih kuat. Iya, dari barangnya memang kurang tinggi. Iya, jadi menghalangkan juga, karena banjirnya melikotnya sampai di atas itu kan. Ada sini kelurahan kok bisa bisa Pak desa yang kurang jalannya jadi anu nek mesti mudah lho nek Jogonowo margane Jogon anggone ngene iki lho jadi untuk tahu aja jadi begitu hujan deras kan ada potensi-potensi kan Panjogo soalnya begitu terhambat jeglek mesti meluap balik aja ya melimpas balik warga sudah anu Pak membuat apa itu setiap jembatan ada pintu sehingga ketika air meluap masuknya ke jembatan tidak masuk ke perkampungan. Betul nek nek anu kayu apa-apa ngono nyangkut ya, nyangkut gitu. Oh gitu. Ya sudah Pak, sudah. Jadi warga ya. Pokoknya ya. Ya. Ini dalamnya berapa ini? Ini dalam rusak, dikhawatirkan warga itu kalau dilalui warga sudah jatuh ke bawah.
Untungnya enggak banyak, tapi PR belakangnya itu sebab baru. Dan berarti agar mulai arahnya beliau. Langsung ke saya, ke PUPR, kasih bisa langsung ke saya. Lah kowe nang ngarepe bupati luar biasa. Wingi sampean ngrasani. Bener sih. Dia tak biar terus. Sekarang enggak usah langsung tulisan laporan, langsung WA foto Sherlock. Enggak foto. Foto kan enak nggih, kene delok. Foto beliau di Korea. Kirimin khas Korea. Jadi teorinya itu kemarin saya pikir-pikir teorinya ya lebih banyak peralatan kalau dalam musim hujan itu kira-kira saya bayangkan ada sepanjang jalan itu ribuan dikelola oleh desa-desa Jodobo dan yang luar biasa kemarin bang yang tak telpon langsung turun dan mereka turun stres kan coba gitu bisa rakyatnya tinggal di sini buang sampah, tanggali kalau iya, kan tinggal dari ayo buang sampah, coba ke kali gitu ya enggak gitu oh iya saya itu sering lewat cowok itu jarang buang sampah kalau dioperasi, orang yang buang sampah murah siap. Ternyata banyak tanggul-tanggul yang jebol, maka kami komunikasi terus dengan Pak Bupati dan dari BBWS atau Pak Adik, kita coba standby. Tapi rasa-rasanya dengan kondisi ekstrim ini perlu kita membuat semacam patroli. Ternyata dari BBWS sudah ada dengan berapa ribu? 2.344 kilo panjang. 2.344 kilometer panjang sungai yang mesti dikelola oleh BBWS. Jadi enggak mungkin BBWS kerja sendiri. Maka hari ini kita coba untuk siapkan koordinasinya antara BBWS provinsi dengan kabupaten termasuk sampai desa nggih, Pak. Siap, Pak. Untuk melihat dan sudah diidentifikasi tadi titik-titik rawannya ada berapa tadi, Pak? 42 kilo. Yang sudah kita tahu 19 lebih. Kilo. 42 kilo yang kritis baru 19. Maka yang lain kalau kita buatkan semacam sistem informasi, maka titik-titik itu yang berbahaya. Maka dukungan masyarakat menjadi penting. Nah, kalau kemudian kita mau ingin kerjakan itu apa dengan bagus dengan cuaca seperti ini, ya kita mesti alert. Ya di Klaten dulu karena kawan-kawan anak-anak dari relawan waktu itu juga membuat sistem. Jadi kalau seperti ini curah hujannya tinggi, dia buatkan apa sinyal diukur dari atas ada sensornya terus kemudian ada yang ngelola. Ini masyarakat di Klaten tuh bagus sehingga begitu terjadi air segini langsung komunikasi semi manual sih wah, hanya pakai HT tapi masyarakat bisa siap siaga. Nah titik-titik rawan tuh saya kira bisa dikasih tanda sehingga kawan-kawan kades ini bisa kita minta untuk siaga. Ini yang khusus apa sungai ya, termasuk tadi kita coba carikan cara bagaimana genangan-genangan yang hari ini ada di
area-area keramaian, kota, terus kemudian jalan-jalan yang dilalui apa transportasi itu betul-betul nanti cepat kita keringkan. Kalau kita sedot, buangnya kemana, alatnya seperti apa, carinya di mana, mesti kita siapkan. Mesti kita kerahkan, kita konsolidasikan. Siapa sih yang punya pompa, ada berapa sih? Kalau kita melihat seluruh Jawa kan tidak seperti ini semua. Tapi hari ini Pantura kencang hujannya. Pantura kencang banget. Maka kita masih standby sampai akhir bulan. Maka selama kurang lebih 1 bulan ini, semua kita minta standby. Maka setelah pertemuan ini nanti kita akan koordinasikan di area-area yang rawan itu untuk bisa kita dorong. Nanti begitu kita butuh tenaga lebih banyak, kita kontak TNI untuk bisa membantu itu. Siap.